Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kemarin Mahathir kata tak akan ada, walaupun siapapun ada kuasa atau tidak kuasa, tak akan ada yang boleh lepas daripada undang-undang. Mungkin yang dia kata itu ada kaitan dengan orang-orang tertentu lah, kan, yang musuh-musuh politik. Hari ini Najib Razak, kali ini dia mention terus. Tun Najib Razak kali ini dia mention spesifik nama Tun Mahathir. Kuang kuang kuang. Tajuk berita daripada Sinar Harian, Najib Razak kata Tun Mahathir tak relevan lagi. Okey, kalau pendapat saya, minta maaf sajalah cik. Minta maaf kepada penyokong Najib, minta maaf kepada penyokong Mahathir. Pendapat saya, dua-dua daripada tak relevan lagi. Najib pun dah tak relevan, Mahathir pun dah tak relevan. Pada pendapat saya lah, dua-dua dah tak relevan. Mahathir dah terlalu tua. Macam mana nak buat kerja lagi kalau sudah terlalu tua? Nak jalan pun susah. Tak apa, ingatan masih kuat ke tidak lagi, tak pasti. Tapi yang pasti, Mahathir dah tak sihat lagi macam muda-muda dulu. Jantungnya pun bukan kuat macam dulu lagi. Yang sekarang dia masih kuat suara dia lah, tapi itu pun sekarang tidak lagi memberikan kesan seperti dahulu kala. Tidak lagi memberikan kesan yang setiap kali bercakap, wah, tidak lagi. Jadi pertama saya kata, Mahathir pun dah tak relevan, Najib pun tak relevan lagi. Saya terus terang je lah. Mahathir pun tak relevan, Najib pun tak relevan. Kenapa Najib tak relevan? Pertama, sebab dia sudah dijatuhi hukuman penjara 12 tahun 210 juta denda. Kedua, kalau saya pakai balik apa yang Tok Mat Hasan kata, BN perlu bangkit semula supaya tidak kena cop sebagai apa yang korup, yang rasuah, yang jahatlah kira. Jadi kalau betul-betul mau branding, rebranding apa, rebranding BN, rebranding UMNO, kasih buang semua yang memang memang sudah kasih rusak BN, UMNO. Sebab saya pikir tidak dapat dinafikan bahwa kekalahan UMNO dulu Barisan Nasional salah satu sebabnya mungkin Najib Razak. Tak boleh nak dinafi itu. Terutama apabila kes penyelewengan dana 1MDB dikasih keluar. Jadi, cek puan-puan yang dihormati sekalian, terpulang kepada kamu punya pendapat lah. Walaupun kamu suka si Mahathir, walaupun kamu tunggu dia sampai 140 tahun, kamu tetap kata dia relevan, tak apa, itu kamu punya hak. Hal kamu lah. Tapi pendapat saya sendiri, saya tak nampak Mahathir masih relevan untuk jadi pemimpin, untuk jadi bos Malaysia. Ringkasnya dia tak boleh lagi lah, dah tua. Okey. Yang sekarang Najib pula, Najib pun saya rasa tak boleh lah. Kalau dia jadi tiba-tiba jadi pemimpin pun, orang masih lagi di fikiran manusia sampai bila-bila. Mesti lagi mengingat case is king kah, malu apa bosku kah. Malah hakim kata memalukan negara Malaysia. Jadi okeylah, Najib kata Mahathir tak relevan, Mahathir kata Najib penyangak, Najib banduan, Najib macam-macam lagi lah Tun Mahathir kata. Jadi pada pendapat saya, mungkin lebih baik kalau di dalam politik Malaysia tiada lagi Najib dan tiada lagi Mahathir. Di dalam politik Malaysia mungkin lebih aman supaya tiada lagi orang bergaduh-gaduh. Terpulanglah saya punya pendapat begitu saja. So pendapat saya, bagus orang dua-dua berehatlah. Mahathir dengan usia yang makin lanjut ini, saya rasa bagus
Bagus Mahathir banyakkan masa dalam ibadah kan, selalu sembahyang, baca Quran kah, apakah beribadah amal jariah kah, apa-apa saja lah. Najib pun sama juga. Nah, sebelum masuk pergi penjara, nanti kalau jadilah, kalau jadi dia pergi penjara, kalau memang sah dia bersalah, kalau dia kalah lagi di Mahkamah Persekutuan, dia masuk penjara. Sebelum dia masuk penjara, baguslah buat persiapan awal kan. Pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Tun Dr. Mahathir Mohamad kini sudah tidak relevan lagi, kata pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional Datuk Seri Najib Tun Razak. Saya pun tak faham kenapa sampai sekarang dia masih lagi jadi pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional BN. Mungkin kerana banyak jasa dia kot. Okay, jadi apapun, tengoklah nanti kalau dia jadi dia masuk di penjara, adakah dia masih lagi atau tidak, tak pastilah. Menurut ahli parlimen Pekan itu, ini dapat dilihat menerusi kempen bekas Perdana Menteri itu dalam pilihan raya negeri Johor baru-baru ini di Air Hitam, katanya. Okey. Tempat atuk Dr. Mahathir kempen di Air Hitam pun hilang deposit. Maknanya dia sudah tidak relevan lagi, kata Najib. Wah, mungkin betul lah. Nah, di mana saja Najib pergi berkempen boleh menang. Tapi, belum tentu. Pasal dia kempen itu tempat menang. Mungkin rakyat tak mahu Najib, tapi mahu UMNO. Mungkin itu. Mungkin rakyat tak mahu Najib, tapi mahu supaya parti-parti pembangkang Pakatan Harapan especially dikalahkan. Jadi, saya pun tidak tahu mana satu yang menumpang siapa. Sama ada UMNO menumpang Najib atau Najib menumpang UMNO. Tidak pastilah. Tapi itu kemungkinan-kemungkinan lah, terpulang kepada pendapat masing-masing. Jadi memang tidak dapat dinafikan lah, tidak semestinya Najib pergi berkempen di sana dan calon itu menang kerana dia. Mungkin juga calon itu menang kerana rakyat mahu UMNO menang semula, bukan kerana mahu Najib menang semula. Belum tentu. Tapi mungkin juga rakyat di sana nak sangat ambil kamu Najib naik balik. Wow, itu penyokong-penyokong tegar lah. Okey, tahniah diucapkan kepada UMNO BN yang menang di semua tempat pilihan raya. Kemudian Najib juga kata, tapi saya suka dia ratib nama saya sebab rakyat sudah bosan. Rakyat dah meluat. Rakyat nak tahu apa yang kita akan buat untuk rakyat. Sebab itulah apapun yang dia, Dr. Mahathir serang peribadi, akhirnya soal penentu pilihan raya ialah apa yang kita boleh buat untuk rakyat, katanya. Dan dalam hal ini tak ada parti yang boleh lawan dan menggantikan BN. Okey, saya setuju yang itu sebab banyak bantuan daripada BN, daripada UMNO. Ketika Najib Razak memang bantuan berlambak-lambak, tetapi janganlah jadi Robin Hood pula. Okey, saya suka dengan UMNO, saya suka dengan BN, cuma segala-gala perbuatan yang salah oleh siapa saja, bukan Najib, bukan juga, maksud saya bukan Najib, bukan pemimpin-pemimpin dalam BN, tetapi siapa saja, sama ada dari parti kerajaan kah, dari parti pembangkang kah, salah tetap salah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.